Meski terlihat seperti kasus kejahatan biasa, namun pembunuhan Francisca Yoffi, manajer cantik yang tewas dibunuh dengan keji di sekitar rumah kosnya di kawasan Cipedes, Bandung, Jawa Barat, belum terungkap. Hampir sepekan, kepolisian Bandung belum juga mendapati titik terang siapa pelakunya, sementara sudah cukup banyak alat bukti yang dijadikan petunjuk. Namun semua itu tetap sulit bagi polisi menyibak misteri pembunuhan Siska Yoffi. Untuk memperkuat tim cybercrime Mabes Polri yang memang khusus menangani berbagai kejahatan yang melibatkan teknologi informasi, turun tangan memburu pelaku. Sehari setelah peristiwa, polisi berhasil mendapatkan rekaman CCTV saat Siska dianiaya di depan gerbang kosnya. Dalam banyak kasus kriminal, rekaman CCTV seringkali menjadi titik terang pengungkapan sebuah kasus, namun tidak dengan kasus Siska. Karena kedua pelaku mengenakan helm yang menutup wajahnya. Selain itu, jangankan untuk mengetahui nomor polisi sepeda motornya, merek dan jenis motor pun belum dikenali dengan kualitas gambar yang gelap, buram, dan hanya menangkap gerakan saja. Satu lagi petunjuk, akun Facebook sang manajer cantik mulai dipelajari polisi. Di Facebook milik Siska diposting sejumlah tulisan bernuansa kemarahan. Setidaknya, dari sini polisi bisa melihat ada seseorang yang bermusuhan dengan Siska. Melihat kata-kata yang tertulis di sana, sepertinya Siska begitu membenci orang itu, dan disinilah diduga motif pembunuhan Siska berlatar belakang dendam. Selain itu, tidak ada barang berharga yang dirampas dari korban. Perhiasan, kendaraan, hingga telepon genggam Siska tidak dibawa kabur. Sementara itu di rumah kediaman keluarga korban Siska Yoffi, Sabtu siang terlihat sepi. Almarhumah, yang merupakan anak terakhir dari 7 bersaudara, dikenal warga sebagai orang yang baik, ramah, dan suka bersosialisasi dengan tetangga. Ada selain ramah apa, baik atau gimana? Baik, fair. Fair ya? Fair juga. Cuma kalau bisa di luar kurang tahu juga. Berapa bersaudara ya? 7 bersaudara. Dia paling nomor berapa? Yopi bungsu terakhir. Bungsu ya. Udah nikah atau gimana? Belum. Statusnya masih single. Pihak kepolisian kini masih terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Demikian laporan tim liputan Topik dari Bandung, Jawa Barat.